Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini insya-Allah kita akan mula belajar mata pelajaran Jawi tahun 2 bagi mata pelajaran yang pertama iaitu suku kata terbuka dan terbuka. Tentu kamu semua ingin tahu apakah maksud dengan suku kata? Suku kata bermaksud potongan-potongan sebutan perkataan. Ya, suku kata terbahagi kepada dua bahagian iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Tetapi, hari ini kita akan belajar suku kata terbuka terlebih dahulu. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf-huruf vokal. Apakah pula huruf-huruf vokal? Huruf vokal ialah huruf-huruf yang boleh mendatangkan bunyi. Mari kita kenal huruf vokal Jawi. Huruf vokal Jawi terdapat tiga huruf sahaja iaitu alif, waw dan ya. Bagi ejaan Jawi terdapat tiga huruf yang boleh membunyikan huruf Jawi. Ya, huruf vokal Jawi ada tiga, alif, waw dan ya. Mari kita bunyikan. Alif, alif dibunyikan dengan bunyi A ataupun E. Waw dibunyikan dengan U ataupun O. Ya, ya dibunyikan dengan I ataupun E. Baiklah, mari kita sebut bersama-sama contoh-contoh suku kata terbuka. Lihat baik-baik huruf vokal yang boleh membunyikan perkataan. Okay. Alif. Alif dibunyikan dengan bunyi A. Alif juga boleh dibunyikan dengan bunyi E. Alif waw dibunyikan dengan bunyi U. Alif waw juga boleh dibunyikan dengan bunyi O. Alif ya dibunyikan dengan bunyi I. Alif ya juga boleh dibunyikan dengan bunyi E. Ba. Ba dibunyikan dengan bunyi B. Ba alif dibunyikan dengan bunyi ba. Ba waw dibunyikan dengan bunyi u. Ba waw dibunyikan dengan bunyi o. Ba ya dibunyikan dengan bunyi b. Ba ya juga dibunyikan dengan bunyi b. Ta. Ta berbunyi T. Ta alif dibunyikan dengan bunyi Ta. Ta waw dibunyikan dengan bunyi Tu. Ta waw juga boleh dibunyikan dengan bunyi To. Ta ya dibunyikan dengan bunyi Ti. Ta ya juga boleh dibunyikan dengan bunyi Te. Baiklah, murid-murid semua boleh terus berlatih menyebut daripada alif hingga ya berpandukan buku masing-masing. Mari sama-sama ustazah menyebut contoh-contoh perkataan suku kata terbuka. Di sini ustazah paparkan dua
kita sebut bersama-sama. Satu, bola, tali, kopi. Okay. Lihat contoh yang pertama, satu. Satu mempunyai dua suku kata. Okay. Ustazah dah pecahkan. Okey, sa diakhiri dengan huruf alif. Alif adalah huruf vokal. Jadi, ia adalah termasuk dalam suku kata terbuka. Okey, lihat suku kata yang kedua. Tu. Okey, baik-baik. Lihat di akhir ayat. Tu diakhiri dengan huruf vokal. Wow. Ya, itulah kita panggil suku kata terbuka. Jadi, sa, tu mempunyai dua suku kata. Sa diakhirkan dengan huruf alif. Tu diakhiri dengan huruf waw. Maka, ia dinamakan suku kata terbuka dan terbuka. Okey, lihat contoh yang kedua. Bola. Bo. Bo diakhiri dengan huruf vokal waw. Ya, itu dinamakan suku kata terbuka. Okey, lihat suku kata yang kedua. La. La. La diakhiri dengan huruf alif. Alif adalah huruf vokal. Jadi bermakna bila dia diakhiri dengan huruf vokal, inilah dinamakan suku kata terbuka. Lihat contoh yang ketiga. Tali. Ta. Ta diakhiri dengan huruf alif. Alif. Ta. Suku kata terbuka. Li. Li. Diakhiri dengan vokal ya. Ya. Ini dinamakan suku kata terbuka dan terbuka. Seterusnya, yang terakhir, contoh yang keempat, kopi. Ko. Ko diakhiri dengan vokal waw. Waw. Jadi, ia diakhiri dengan huruf vokal waw. Ini kita panggil suku kata terbuka. Ya, betul. Okey. Pi. Pi diakhiri dengan vokal ya. Maka, makan suku kata terbuka. Semua boleh berlatih dan mengulang kaji suku kata terbuka dan melihat contoh suku kata terbuka dan terbuka. Baiklah, sekarang kamu semua tentu sudah faham apakah maksud suku kata terbuka. Sebelum kita akhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ulang sekali lagi. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Huruf-huruf vokal Jawi ada tiga, iaitu alif, waw dan ya. InsyaAllah kita akan sambung semula pada sesi pembelajaran Jawi yang akan datang. Sebelum kita akhiri, Ustazah doakan semoga semua boleh memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ma'assalamah wa ilal liqa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.